Tek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngeloyor Bareng Istri tentunya. Dan di video kali ini kita akan membagikan caranya agar Anda bisa melihat behind the screen cara pembuatan dari video Ngeloyor Bareng Istri. Cara pengambilan gambarnya seperti apa dan alat-alat apa saja yang kita gunakan. Anda bisa mendapatkannya jika Anda bergabung dengan komunitas yang dibangun oleh Ngeloyor Bareng Istri. Nah, seperti itu ya. Biasanya Ngeloyor Bareng Istri itu kalau bikin video, nyari tempat yang sepi dan jarang banget dikunjungi oleh orang-orang. Contohnya ini. Ya, ini tempat wisata yang nggak terbengkalai sih sebenarnya. Karena COVID mungkin ya. Jadi pengunjungnya tidak ada dan di sini emang untuk areanya bisa digunakan untuk outbound, bisa digunakan untuk camping dan segala macam. Nah, jadi seperti ini. Saya akan memperlihatkan sedikit cara pembuatan dari video yang biasanya Anda nikmati. Wah, ini ya. Nah, jadi saya pindah ke kamera depan ya. Simak terus videonya. Oke, dan ini sudah kita berada di kamera di depan. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita fokuskan dulu. Kalau Ngeloyor Bareng Istri itu bikin video ya. Jadi drone-nya di sana. Kita ngambil view-nya. View dari drone-nya. Kemudian kita ngambil dari warna hijaunya ini juga akan kita ambil. Jadi nanti insya Allah jadinya akan lebih artistik ya, lebih cakep. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa bilang cara pengambilan dari Ngeloyor Bareng Istri. Nah, ini masih kurang fokus. Fokuskan. Nah, jadi pada saat seperti ini langsung kita shoot. Wow, cakep. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Dan di video ini kita akan membuat review dari Apek GD65A. Ini kotaknya. Ini kotaknya yang satu Ghost, yang satu B. Berserakan seperti ini ya. Jadi takutnya sih kalau di tempat seperti ini, kita balik lagi kamera depan. Nah, jadi yang paling ditakutkan kalau di tempat seperti ini itu kayak mana kalau ada yang begini? Wah, bisa lari kita. Karena bukan pawang, coy. Dan yang kedua itu nyamuk. Itu agak sedikit banyak kalau tempat seperti ini ya. Jadi seperti itu. Dan nanti akan kita perjelas pengambilan sudutnya seperti apa dan alat-alat apa yang digunakan. Kemudian kita mengeditingnya menggunakan software apa, nanti akan kita bahas di komunitas. Jadi Anda harus gabung di komunitasnya Ngeloyor Bareng Istri ya. Terima kasih telah menonton dan itu sekilas dari komunitas yang diberikan oleh YouTube. Karena komunitas itu kayaknya sih komunitas sih namanya. Saya lupa. Komunitas ini fitur yang diberikan oleh 30.000 subscriber ke atas. Tetapi Ngeloyor Bareng Istri itu 7.000 subscriber udah bisa diberikan by email kemarin. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kepada YouTube. Dan untuk menjaga kepercayaan kepada kreator, saya berusaha untuk mengikuti atau mencoba fitur ini. Ya, jadi di komunitas yang Anda bisa gabung nanti akan kita berikan tempat-tempatnya, tempat-tempat pengambilan tentunya, kemudian sudut-sudut pengambilannya. Angle-angle-nya seperti apa dari sudut matahari, kemudian kontras yang kita pakai berapa, ya seperti itu ya, dan cara pengeditannya. Wah, itu dia yang paling penting.
Jadi Anda harus coba bergabung ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di komunitas, apa nama komunitasnya lupa saya. Ya itulah pokoknya komunitas bergabung di channel Ngelajar Bareng Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.